Fly on Gaming. Welcome to Gaming Indonesia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Fly on Gaming. Dan kali ini kita lagi berada di kota Solo guys, kota kediamannya Pak Jokowi nih, kota kelahiran Pak Jokowi guys. Oke teman-teman, kita lagi berada di Solo ya, dan yang pastinya kita akan review nih kota Solo ya guys. Ada apa aja kah di kota Solo ini guys. Oke, review kali ini kita menggunakan bis ALS guys, antar lintas Sumatera ya guys ya. Oke, kita langsung jalan saja guys, menyusuri jalanan kota Solo yang sangat bagus sekali ya guys ya, nggak seperti jalanan Lampung. Aduh, oke, langsung saja. Pertama kali kita akan review ke mana nih guys ya, kira-kira ya guys ya. Kita ambil ke mana nih, bingung juga ini guys, mau ambil kemana nih. Kita ambil lurus aja dulu guys, ada apa di depan di lurusan. Kayaknya map Solo ini agak ini ya guys ya, agak enggak terlalu ini apa namanya gede ya mapnya guys ya, jadi agak sedikit. Oke, kita ke sini aja nih dulu ya guys ya, ke apa namanya nih, pendopo nih kayaknya, di pendopo. Untuk teman-teman bus simulator yang udah lama main bus simulator nih, pasti tidak asing lagi ya di pendopo ini ya guys ya. Nih pendoponya ya guys ya. Wah, ini agak susah nih parkirnya ya guys ya, karena gerbangnya sangat sempit sekali ya guys ya. Kita harus hati-hati dan punya skill dewa nih guys ya. Skill dewa mantap. Nah, untung supir bus ALS nih antar lintas Sumatera ini udah mempunyai skill dewa ya guys ya. Kalau misalnya ke Sumatera kan itu jalannya berkelok-kelok ya guys ya, apalagi kelok 9 gitu ya guys ya. Oke, ini sempit banget guys nih, itu ini sempit banget nih. Kalau misalnya kita langsung belok aja tadi ya nggak bisa kayak gini ya guys ya. Nah, kita mundurin dulu ya guys, kita paskan dulu nih sama ininya. Oh, nggak bisa guys. Agak susah ya guys ya, kita harus butuh kesabaran juga ya guys ya ini ya. Ayo kita mundurkan titik guys, mundur titik. Nah, kita banting ke kanan dulu. Nah, kita langsung banting ke kiri ya guys ya. Oke, ini kemungkinan bisa nih ya guys ya. Wah, sedikit banget nih, kemungkinan bisa sih ini. Soalnya kiri masih jauh. Oke, ini udah bisa ya guys ya. Kita akan menuju pendopo nih guys. Untuk teman-teman yang udah lama main bus simulator ini udah pasti tahunya nih ya, pendopo ini, karena ini update-nya udah lama di F.6 kalau nggak salah ya guys ya, kalau nggak salah itu ya. Nah, ini pendoponya ya guys ya, di kota Solo, jangan salah ini guys, di kota Solo pendopo ini guys. Nah, ini kita ada pendoponya ada sebelah kanan guys. Nah, ini. Oke, teman-teman udah tahu ya pendoponya di mana ya. Oke, kita lanjut lagi review yang lainnya guys ya. Oke, kita ini ya guys ya, pakai kamera tampak depan aja, kamera dashboard ya guys ya, karena agak susah ya kalau misalnya pakai kamera ini kalau misalnya ini di jalanan sempit begini ya guys ya. Waduh, mantul nih, mantul pokoknya. Oke teman-teman, kira-kira yang belum di review yang kota-kotanya ada di bus it, yang belum di review komen di kolom komentar ya guys, biar cepet-cepet di review ya guys. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya, terutama untuk supportnya ya guys ya, teman-teman minta supportnya ya. Oke guys, lanjut di kota Solo, kita masih muter-muter di kota Solo. Solo kediamannya Pak Jokowi yang sekarang sudah dipimpin wali kotanya oleh Gibran, Raka Buming Gibran ya guys ya. Mantep nih. Oke, kita review mana lagi nih guys, kira-kira nih apa kita ini aja nih. Ini kan di sebelah kiri ada rel kereta ya,
Oh, kita ke ini aja dulu guys, ke kantor, ke Surakarta ya. Surakarta apa ya? Iya, Surakarta kayaknya di depan kantor Surakarta. Wali kota Surakarta yang didiami sekarang oleh Gibran Raka Buming ya guys ya, kayaknya sih. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya mohon dikoreksi dan dibenarkan ya guys ya. Jangan disalahkan tapi dibenarkan. Oke, kemana nih? Oke, ini kita sudah ini ya. Iya, ini di Balai Kota namanya guys ya. Balai Kota Surakarta guys. Nih. Balai Kota Surakarta. Ini tempat ngantornya Bapak Gibran ini di sini nih. Di Balai Kota Surakarta ya guys ya. Kayaknya sih. Iya enggak sih? Enggak, tempat ngantornya di sini. Gue juga masih belum paham banget ya tentang politik ya guys. Dan ini tempat-tempatnya di mana wali kota ngantornya ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi aja ya. Cepet-cepet aja lah kita lah. Enggak usah lama-lama karena di sini enggak diwedangi ya guys ya. Enggak diwedangi. Oke, lanjut kita review apa lagi nih guys ya. Kita review keretanya aja ya guys. Ini kan di sini di jalanan yang ini kayaknya jalan utama ya guys ya, jalan protokol nih, jalan protokol kota Solo. Nah, di sini di sampingnya ada kereta. Apakah benar itu realnya begitu teman-teman? Di Solo memang ada kereta kah di samping-samping jalan ini? Oke, kita review nih. Kita tunggu aja nih keretanya di sini ya guys ya. Mana nunggu kereta Solo. Kereta balapan Solo guys, kita tunggu di sini ya, kereta balapan Solo. Nah itu guys, itu keretanya sudah nyampe guys. Kita tunggu aja, kita tunggu sambil coba balapan ya, balapan sama keretanya. Kecepatannya bisa menandingi bus ALS nggak nih kira-kira nih? Waduh mantul. Oke, kita lanjut. Mana nih keretanya? Kok enggak kelihatan-kelihatan? Kita brok itu ya, motor ini apa namanya? Satria. Nah, itu keretanya sudah mau mulai mengejar ya. Kita dipimpin oleh ALS, ALS dikejar oleh kereta balapan Solo. Waduh, kita kejar lagi, jangan sampai kalah. Kita tenggor aja nih keretanya. Waduh. Ya, kita harus sampai duluan nih di lorong itu ya guys, biar kita cepet di ini apa namanya di. Waduh, kita nggak bisa ke lorongnya ya guys ya, karena udah keduluan menang keretanya ya guys ya. Udah keduluan guys. Nah, tak apa, kita belakangan aja. Oke teman-teman yang belum subscribe, yang belum supportnya channelnya Play On Gaming, mohon dibantu ya guys ya, untuk di subscribe dan like, share, komen ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah support, terima kasih semuanya ya teman-teman Play On Gaming. Nah, nanti kita lanjut review berikutnya kota apa lagi ya guys ya. Terima kasih, sekian saja review kota Solo kali ini ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.